Dan itu tadi. Seterusnya, Syawal yang bakal tiba memberi rezeki berganda buat pasangan suami isteri kurang upaya OKU yang mengambil upah menjahit pakaian raya. Wan Razlan Wan Abdullah, 52 tahun dan isterinya Zawahir Zakaria, 47 tahun, mengakui pendapatan yang diperoleh mencecah ribuan ringgit berbanding hari biasa RM300. Walaupun tidak mampu bercakap dan mendengar, namun ia bukan halangan untuk pelanggan mendapatkan khidmat tempahan sejak 20 tahun lalu. Pasangan ini yang tinggal di Kampung Bunut Payung, Kota Baru, dibantu tiga anak mereka untuk berurusan dengan pelanggan yang berhasrat membuat tempahan baju Melayu atau baju kurung. Time dekat raya ni banyaklah. Kalau time sebelum raya ada macam nak beki sikit-sikit kecil gitu je. Jadi musim ni tak boleh tahan ni kan? Boleh kata gitulah. Namun tidak seperti Ramadan lalu, tempahan baju raya tahun ini terpaksa dihadkan atas faktor kesihatan Wan Razlan selepas menjalani pembedahan di bahagian perut beberapa tahun lalu. Namun kecekalan pasangan ini boleh dijadikan contoh kerana masih mahu berdikari walaupun mereka adalah penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM400 sebulan.